Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Baik, hari ini kita masuk kepada mata pelajaran Tauhid, iaitu sifat-sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih banyak lagi video-video berkaitan dengan pelajaran. Baik, kita masuk kepada pengertian sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu boleh sahaja Allah itu menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Okay, sifat harus pada Allah ini hanya ada satu sahaja, iaitu menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Kita akan tengok contoh apa dia sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk membuat atau tidak membuat sesuatu. Contohnya adalah seperti hujan, panas, kaya, miskin, sihat, sakit, beriman, kafir, taat dan derhaka. Itu adalah contoh sifat harus bagi Allah Ta'ala. Itu sahaja untuk hari ini.